banget nih hari. Gak ada yang dateng. Mesta gakung. Alam semesta gak mendukung. Inilah kehidupan seorang satpam. Sepi. Sepatu manja, sepatu kesehatan. Juminten? Ada mas ganteng. Itu? Udah gak usah nanya apa-apa lagi. Saya kan selalu ganti profesi. Ini sekarang Juminten jualan sepatu kesehatan. Oh ya? Betul. Apa bedanya nih sepatu sama sepatu biasa? Oh ya beda dong mas. Ini sepatu sangat aman dan nyaman pokoknya. Sangat praktis buat ibu hamil, ibu menyusui. Dan ibu yang mau melahirkan. Cucok deh, cucok. Mama lagi hamil. Jadi ini aman nih buat ibu-ibu hamil? Iya, masih. Wah, oke juga nih. Aku beli buat Dini. Boleh, Mas. Oh ya, ukuran sepatunya berapa-berapa? Nah, itu tuh. Aku nggak tahu ukuran dia berapa. Tapi dia tuh orang kecil. Paling kakinya segitu lah kakinya nih. Lah, terus gimana dong, Mas? Gimana ya? Yaudah gini deh. Aku ambil ukuran 36, 37, 38, 39, 40. Wah, jadi masa mau beli semuanya? Ya enggak dong. Enggak semua. Aku ambil sebelah aja. Nanti aku suruh dia pakai yang mana yang cocok, yang ukurannya masuk nih. Itu yang aku beli. Gimana? Boleh? Ya udah boleh deh untuk Mas Ganteng. Yeah. Jadi, ini bawa 5 biji ini. Nanti besok Juminten balik lagi ambil sisanya yang gak dipakai. Gitu ya? Oke, aku ambil 5 biji ya. Oke. Aku beli dulu nih. Ya. Nih, ada plastik ya? Ada dong, Mas. Cepat. Bagus nih. Okay. Wah, ini kayaknya enggak ya? Jangan, itu ketinggian. Nanti kalau yang pakai yang jatuh gimana? Ini kayaknya bagus di kamu deh. Juminten. Nah, ini nih bagus nih. Jadi berapa semuanya? Karena Mas saya cuma ambil satu, jadi Juminten kasih harga 100.000 aja. Alah, kecil. Aku kasih bonus kamu. Nih, aku lebih 100 buat kamu. Makasih loh, Mas. Sama-sama. Udah, kalau gitu Juminten pergi dulu ya. Ya oke, tadi ya. Duduk. Berarti ya. Sepatu manja. Sendal manjanya, Pak. Bu.